Hai, saya ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, per korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Sentuhan seni Syafiq Rahim membawa JDT merangkul kejuaraan. Legenda bola sepak tanah air Syafiq Rahim membuktikan bahawa beliau masih relevan dalam kancah bola sepak. Apabila perancang JDT itu berjaya membantu pasukannya menjuarai Tata Liga Super Malaysia 2021, Johor Darul Asif kini merangkul gelaran Liga Super buat kali ke-8 musim berturut-turut, sekaligus menjadikan JDT pasukan paling banyak menang gelaran Liga di Malaysia ketika ini. Syafiq yang menggalas tugas sebagai pemain tengah JDT turun dalam kesebelasan utama kemarin ketika menentang Seri Pahang FC. Kemenangan 3-0 itu menjadikan Johor Darul Asif sah menjulang trofi Liga Super Malaysia 2021. Kemenangan itu merupakan kemenangan manis buat Syafiq yang sebelum ini juga sudah beberapa kali menjulang piala bersama JDT sejak 2013. Arkitek JDT ini turut menerima banyak pujian dari peminat bola sepak tempatan kerana aksi memukaunya setiap kali mengawal bola di kaki. Keserasiannya bersama Leandro dan Natsu Insa membuktikan Syafiq selesa bila digandingkan dengan sesiapa sahaja. Sebelum ini Syafiq juga tidak kekok apabila mengetuai jentera setengah pasukan bersama Afiq Fazail, Nazmi Faiz dan Syamir Kutiaba. Ketika beraksi, Syafiq bijak menghidu ruang dan peluang untuk melorong bola pada waktu yang tepat. Sentuhan seni pemain berusia 34 tahun itu memudahkan penyerang JDT Ferguson dan Silva untuk mencipta setiap jaringan. Pada minit ke-41 permainan, lorongan trik Syafiq sempurna disudahkan Ferguson. Anak jati Kuala Selangor ini juga beberapa kali melakukan set piece cantik apabila mendapat sepakan penjuru. Hantaran Syafiq itu sekali lagi berjaya menggugat dan membahayakan kubu Seri Pahang FC. Ketenangan dan pengalaman pemain yang pernah bertapak di Cardiff City suatu ketika dulu banyak menjana keberhasilan pasukan ketika menyerang. Setakat ini Syafiq Jemenang menjadi tunjang utama pasukan apabila telah berjaya menghasilkan 5 bantuan gol. Ia menjadikan Syafiq sebagai pemain paling banyak dalam mencipta bantuan gol buat JDT musim ini. Kepercayaan yang diberikan pengendali JDT Benjamin Mora digalas sepenuhnya Syafiq setiap kali diturunkan. Kualiti yang dimiliki bekas Kapten Harimau Melaya ini jelas ditagih skuad Harimau Selatan. Walau bagaimanapun, dalam perlawanan kemarin Syafiq telah dikeluarkan pada minit ke-64 untuk menggantikan Syafiq Ahmad. Aksi Syafiq Rahim sentiasa dinantikan penyokong tegar JDT. Ada juga celoteh para peminat tanah air yang mengharapkan Syafiq kembali beraksi bersama skuad kebangsaan negara. Semoga Syafiq terus cemerlang memacu legasi pasukan Johor Darul Takzim. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.